Nah, jadi kondisinya kayak gini ya Om ya. Nah, ini tuh sidik jari normal, cuman layar ya kayak gini. Tuh. Oh, kayak gitu ya Om. Nah, terus tuh. Ya, touch. Oh, ini ya. Tuh, itu touch-nya, Om. Nah, ini warna merah. Ini kamera tuh. Cuman kalau pakai APK bawaan. Nah, ini kamera depan pakai selasi ya, Om, nggak bisa dibuka. Nah, ini kan kamera bawaan tuh. Tulisannya gini. Kamera gagal ya kalau pakai kamera bawaan. Nah. Oh, cerah banget ya. Nah, kayak gini ya Om ya kondisinya. Ini kalau misalkan sentuh sentuh gak bisa disentuh, tinggal on off aja gini Om, karena kan di sini ada retak ya ini. Nah, ini kan flicker ya. Ini flicker AOD wajib nyala Om kalau HP yang ini. Kalau udah flicker gini tungguin aja Om, sambil pencet pijit-pijit ini. Ntar juga ntar ini nyala sendiri tuh kayak gitu ya. Yeah. Kita matiin, nyalain lagi gitu. Ini kayak gini. Untuk belakang ini backdoornya retak Om. Ya. Kemarin ganti tapi malah retak lagi. Ya kayak gini nih, ya bagian bodinya. Nah, ini bagian body. Ini lemnya belum dilem lagi sama saya. Ini HP cuma buat edit doang sih, sama buat main game Om. Kalau HP-nya gitu, kalau yang lain ya aman gitu. Nah, lihatnya ini. Ada flicker ya, kayak tadi yang kayak di video gitu kan, kayak flicker gitu. Jadi ya, kondisi kayak gini aja ya. Kalau ada yang jual LCD copotan murah sih mending ganti LCD aja Om.